Yo, what's up, babe? Welcome back with me, Kopex. Kali ini kita akan lanjutin lagi. Ini dia game si gendut dimatiin di sini, guys. Sebelumnya serem juga ya, setan udah ngelawan setan ngaco ini. Ini jeroan si gendut apa bukan ya? Bukan lah ya. Lanjutin lah, udahlah. Iya, sampai ke ruangan siapa itu suaranya anjing? Ini orang set penelitian serem juga sih. Alah, bodo amat lah. Jam 4 anjing, udah subuh guys. Nah, salat subuh dulu pak. Hey, siapa itu yang ngomong? Tabung? Lu? Gas 21 kilo? Siapa tadi yang ngomong tuh? Oh, baterai cuy. Alhamdulillah. Kagak liat gua ada baterai di sini. Gila ya, orang dibantai enak banget. Tutup dulu lah. Pembantaian yang sangat-sangat sadis. Sadis. Iya, dibuka semua goblok. Tutup aja ya, serem. Kaget gua. I know, yeah. Oh, yeah. Yes, bitch. Ini kayak yang Buset, gue disuruh ngebunuh. Find Billy in the main laboratory. Ini kayak apa ya? Dia kayak pemain X-Men, tau kan? Ini orang rewel amat anjing. Ya rewel lu botak. Ya pokoknya anaknya dia kayaknya jadi setan kayaknya. Gua kan enggak ngerti bahasa Inggris ya. Se-ngerti gua sih itu. Kayaknya anaknya jadi setan di situ. Masuk ruangan ini kah? Terima kasih. Saya tidak mau. Mendingan gua kemari balik lagi. Tapi serem juga cuy di sini cuy. Bisa loh kesini, gue kira tadi ditutup cuy. Darah di mana-mana. Yang gue bingung ini kan anaknya tadi kuat banget. Kayaknya yang setan itu anaknya dia deh. Buku nggak jelas semuanya. Kayaknya tuh yang setan tadi tuh yang ngebunuh si gendut tuh kayaknya anaknya dia berubah jadi setan. Kayaknya ya. Nah. Bodoh amat, gue ora urus, gue mau kabur dari sini. Exit.
Oke. Lu naik dah, manjat sini. Ah, goblok, gak mau manjat lu. Suruh sono lagi, gue gak bisa balik cuy. Gue gak tau nih ruangan es apa ruangan lilin sih sebenarnya. Kok sadis juga itu anak. Udah mulai ngeri-ngeri sedap nih lawannya nih. Lawannya setan yang kagak bisa. Nggak jelas nih, tiduran di situ. Lawannya ada setan gimana? Lawannya arwah begitu. Oke, permisi. Saya hanya numpang lewat di sini. Tidak macam-macam. Iya, keluar situ lagi. Tutup dulu ah. Ngeri. Kantin bos. Widih, gila. Kosong tapi ini minuman ini aja tuh, gak ada yang lain perasaan. Itu ada apa tuh? Radio gak bisa diambil. Nah, percuma. Orang udah kayak motong apaan tahu. Ada lagi ruangan cuy. Goks. Wih. Gokil, gue bisa ngumpet di sini dong. Orang dibantai enak banget, kayak ngebantai apaan tahu ya. Nih, ruangan apa nih? Ah, ini mana tadi ya, monyet. Nih. Kamar mandi. Tuit. Ya, kayak nggak tahu ya. Kanan atau kiri, kanan adalah jalan yang terbaik. Ikutilah jalan terbaik. Ya, ini ada ruangan B04, tuh ada. Gue gak ngerti ini sebenernya penelitian apa sih. Bingung gue. Jamnya segini-gini aja dari tadi anjing. Subuh. Oke. Disuruh jalan ke kiri. Jalan yang sangat tidak bagus, monyet. Monyet, apaan tuh anjing? Anjing, monyet, goblok. Ah, kontol, lu ngapain anjing? Aduh. Buka dong. Orang kagak kelihatan lagi siapa nih. Kabur, cepetan kabur. Kagak ada jalan lain kan? Kemana ini? Cepetan kabur. Aduh, digaplok gua. Mana setan yang gak kelihatan anjing. Ayo kabur. Aduh anjing, serem banget. Tutup. Oh, mampus lu. Enggak dibiarkan lewat tuh anjing. Aduh. Alhamdulillah, checkpoint. Nah, ini mana? Ah, bodoh lah, gua lari aja lah. Anjing lah. Orang urus lah, udah guys, gue nggak kabur aja lah, udahlah. Mana? Nah, buka. Mana ini gue nih? Ruangan lagi. Turn off the valve for the life support. Turn off the valve apaan? Apaan nih? Mau nepok-nepok? Mending dong anjing. The valve system aktif. Buset dah. Suruh ngapain aja. Ih. Kaget gua. Pak, tolongin dong. Tolongin. Lu mau main nih, mending dong. Main ini masuk. Ngeliatin aja lu. Oke, disuruh matiin valve apa sih, pipa ya. Baterai. Reload dulu. Oke. Ambil lagi. Yoi. Love life support. Dikunci anjing. Dikunci. Kemana dong gue larinya ini?
Bisa gak nih loncat sing? Gak bisa. Kok udah mulai gelap-gelap gini anjir? Kemanain ini gua? Sini. Kok gua digaplok-gaplok doang ya? Si gendut langsung mati sama dia ketanggut. Heran gua mah. Saving. Ini kayak mau tamat nih. Firasat gua nih. Raja terakhir nih. Kebangetan kalau ada raja lagi mah. Serem banget larinya. Dong dang dong dang dong. Bodoh lah. Wah, buku gak jelas anjing. Mana nih? Ngaktifin apaan nih? Bingung gua. Ngaktifin apaan nih? Oh, jalan sono lagi. Iya, siap. Lari lah, udah lah. Yoi, don't turn the valve. Cut off the electric supply. The ini generator. Gue curiga nih ada setannya lagi nih. Tuh kan, anjing goblok. Lu ngapain kontrol di situ anjing goblok. Kabur, cepetan. Aduh, ngilu gua. Di mana tuh dia tuh? Nggak kelihatan. Cepetan kabur. Aduh, anjing. Oh, nggak jauh deh. Itu dia monyet. Goblok. Cepetan gua kemana dong ini? Aduh. Sini. Aduh. Aduh, ampun. Ampun Doro, ampun. Aduh, jangan ke gua. Aduh, bisa gua kesini. Gua bisa. Kesini. Aduh, lari. Lari. Aduh. Cepetan anjing, larinya lama banget. Sprint. Dia di situ anjing, gua kaget gua. Ini depan komuk monyet. Cepetan. Dia di belakang kita nih. Aduh. Mati gua. Kagak kelihatan, sombong banget. Gimana nih? Langsung diudak. Bodoh amat, jangan madep belakang. Mati lu, madep belakang, goblok. Jangan madep belakang, tinggalkan, bodoh amat. Ora urus, yang di belakang ada siapa, bodoh amat. Gua kagak mau tahu. Kabur, untuk menyelamatkan diri kalian, kabur. Tangganya banyak banget ini anjing, pegel gua, naik mulu. Oncak gua, goblok. Fuck this shit. Anjing kaget gue. Aduh, malah mati anjing. Ush, yoi. Ternyata disuruh loncat, bos. Disono dia. Kaget gue. Kabur. Jangan madep belakang. Mati lo, madep belakang lo. Mampus lo. Udah, di sini aja deh. Stop deh. Itu dia. Apa lu? Hah? Sini lu. Gampang. Beraninya di situ doang lu ya. Ini buku enggak jelas anjing. Oke. Gila jari gua habisnya. Disable Billy Life Pod Life File Save. Apa ini? Nggak jelas. Balik lagi kah? Nggak ada jalan lain. Sekalian balik. Gue pengen main warnet, kagak bisa. Komputer kagak percuma, nggak bisa dipakai. Bisa balik lagi ke sana. Tutup kaget gue. Marah ini tensinya. Mana Billy? Billy, kamu di mana Billy? Sini kau Billy.
Sini kau Billy. Anjir. Kaget gua. Lawan. Aduh. Pakai ketangkep lagi. Kabur. 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 Duh, suaranya. Duh, gua harus kemana dong ini? Gua harus kemana? Ya Allah. Mending dong lagi. Nggak bisa. Oke. Bits, mati lu monyet. Hah? Mati. Gila. Cepetan rekam. Selamatkan. Oh. Gila, paranormal activity. Stop man, jangan siksa gua. Gua belum kawin. Au. Mana? Udah, gitu doang, Billy. Nggak ada apa-apanya lu, Billy, ya. Ini cuma gitu doang kekuatan lu, ha? Hah? Itu aja lah kekuatan lu, ha? Itu aja, Billy. Nih, gua kasih buku, Billy, buat lu, ha? Get out-nya di mana? Di sini. Gila. Sekarat ini. Ayo dong, keluar dong. Dikit lagi, kita selamat nih. Kuy. Ayo dikit lagi, Billy. Jangan mau kalah. Udah mati itu Billy. Oke. Aduh. Lemes banget ini kayak orang puasanya. Ayo cepetan. Kita lagi sampai. Itu jalan keluar. Muyung amat lu, Tong. Ayolah, cepatlah. Cepat. Lama banget jalannya. Pincang. Billy Kampang. Kemana lu, Billy? Billy Kampang. Iya. Yeah. Gue bingung lu gendut bisa mati, tapi gue gak mati disiksa sama Billy. Itu profesor ada-ada aja sih nyiptain anak. Kaget gue. Kenapa? What the fuck? You have become the host. Dimatiin sama manusia malah. Anjing itu tamatnya mati gua. Gokil. Akhirnya tamat juga Outlast. What's up, man? Hah? What's up? Tapi tamatnya jelek banget, gua mati ya. Gua kira gua selamat loh anjing. Jadi sebenarnya apa sih ini? Gua enggak ngerti. Ya udah lah. Pokoknya ini game-nya keren banget anjing, keren. Hebat banget. Mungkin emang gue sengaja dijebak kali sama si kakek-kakek itu kali. Tapi itu masih banyak pasukannya, cuy. Udah lah, pokoknya itu masih menjadi misteri lah. Oke. Terima kasih udah setia nonton gue sampai namatin Outlast. Anjay. Thanks for watching, guys. Kalau kalian enjoy nontonnya, jangan lupa di subscribe, di like. Oke. Dan sampai jumpa di Outlast Whisperblower. Apa itu namanya tuh? Kita mainin lagi, ada lagi Outlast berikutnya.